Baik teman-teman, ini adalah kumpulan hewan-hewan laut yang ada dalam plastik ini. Kita ambil. Yang pertama ini adalah sontong teman-teman, atau disebut dengan cumi-cumi. Mereka ini makanan yang lezat bagi manusia karena mereka dijual di rumah makan. Mereka memakan ikan teman-teman, dan ini adalah alat untuk menangkap ikan. Oke, kita taruh teman-teman. Kemudian ini adalah gurita teman-teman. Wow, mereka ini hewan yang sangat cerdas dan juga bisa berganti warna seperti halnya dengan sontong. Kita ambil lagi teman-teman. Ini adalah kepiting teman-teman. Bentuknya cukup besar sekali ya. Wow, ini matanya unik sekali memang kepiting ini. Lucu sekali, jadi sangat ikonik banget. Warnanya oranye rata-rata teman-teman. Mereka bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di laut. Di air maksudnya. Kemudian ini adalah ikan manta teman-teman. Ikan manta ini, atau disebut dengan ikan pari teman-teman. Ada yang memiliki tanduk, seperti ini bukan tanduk sebenarnya, ini daging. Tapi ada juga yang nggak punya. Dan ini adalah insangnya teman-teman. Mereka terbang, tapi terbang di dalam air, di lautan. Mereka memakan ikan-ikan kecil teman-teman. Dan ini buntutnya itu berbisa, jadi cukup berbahaya teman-teman. Jadi kalau melihat ini, jaga jarak saja walaupun mereka tidak menyerang manusia. Oke, kita taruh teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hewan mainan yang kita ambil. Ini adalah kuda teman-teman, tapi bukan kuda biasa, ini adalah kuda laut. Mereka hidup di lautan teman-teman. Dan mereka tidak bisa dimakan mungkin karena rasanya tidak enak teman-teman. Kemudian kita ambil lagi teman-teman. Wah, ini baru enak teman-teman, ini adalah lobster. Lobster ini dijual di rumah makan dan mereka bentuknya seperti udang teman-teman. Wow, lihat mereka memiliki capit di dua kanan kirinya. Jadi capit ini mirip seperti kepiting ya teman-teman. Hampir mirip-mirip. Warnanya oranye teman-teman. Kita taruh di sini. Kemudian kita ambil lagi teman-teman. Wah, ini adalah anjing laut teman-teman. Anjing laut ini adalah pemakan ikan teman-teman. Dan kalau di kutub utara mereka memakan penguin. Tapi mereka ini diburu oleh ikan hiu dan juga paus pembunuh. Dan ini yang terakhir teman-teman. Ini adalah walrus atau gajah laut. Mereka mirip seperti anjing laut ya, tapi memiliki gading seperti ini. Jadi mirip seperti gajah. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan ya mainan-mainan ini ke sini. Oke, ini cumi-cumi. Ini bintang laut. Ini lobster. Ini kuda laut. Ini kura-kura. Ini penyu. Ini lumba-lumba. Kemudian ini adalah kepiting. Ini adalah apa namanya ini? Gurita. Anjing laut. Dan juga ikan pari. Oh, main banyak mainannya teman-teman. Ini harganya 55.000 teman-teman, bisa didapatkan di toko mainan terdekat. Sekarang banyak sih toko mainan. Dan ini semua dibuat dari Cina. Memang banyak barang Cina yang murah-murah teman-teman. Ya itu dia, harusnya kita bisa bersih. Ya gitulah.